Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hanya akan bahas dari kisi-kisi ini soal yang tidak pernah diajarkan di kelas. Oke, ini penting banget. So, I need your 100% focus for my explanation. Oke, kita coba bahas dari kisi-kisi ini ya. Oke, disajikan 4 nomor. Oke, siswa dapat menentukan 2 ya. Bilangan prima atau komposit. Oke, intinya Bapak akan bahas tentang komposit ya. Oke, kita mulai. Oke, tentang komposit number. Oke, kita coba tuliskan di sini ya. Misalnya keempat angka itu adalah oke, 3, 5, 9 dan 15. Oke. Kita tuliskan faktor dari 3 ya. Oke, 1 times 3. One times 5. Oke, faktor dari 9. Oke, 1 times 9. Oke, ada lagi ya. 3 times 3. Oke, sekarang 15 ya. Oke, 1 times 15 and 3 times 5. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita kelompokkan prime number dan composite number. Oke, yang termasuk bilangan prima berarti hanya bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri ya. Oke, berarti ini termasuk bilangan prima. Oke, 5 juga termasuk bilangan prima. Oke, 9 ini bisa dibagi dengan 3 dikali 3 ya. Oke, berarti dia termasuk composite. Oke, kurang lebih pengertian komposit, kalau dia bukan bilangan prima dan bukan angka 1, dia adalah composite number. Gitu ya. Oke, next. Berikutnya juga composite number. Oke, intinya dia bukan bilangan prima dan dia bukan 1, itu adalah composite number. Oke, lanjutkan ya. Oke, berikutnya disajikan sekarang 5 ya. 5 angka. Oke, masih tentang komposit, sekarang disandingkan dengan odd number. Oke, kita bahas ya. Oke, misalnya angkanya 7 21 25 and 27. Ya. Oke, 7 faktornya berapa? 1 times 7. Ya. Oke, 21 faktornya berapa? 1 times 21, 3 times 7. Ini sudah pasti bukan prime number ya, ini pasti composite. Oke. Okay. Oke, okay, 1 times 25, 5 times 5. And the last one. 1 times 27. Oke. Okay. 3 times 9. Oke, okay, kita tuliskan ya. Odd number and composite. Oke, okay, seluruhnya sebenarnya merupakan odd number. Oke, okay, bagaimana dengan composite? Apakah seluruhnya composite? Tidak, ya. Ada 21 ya, 25 and 27. Ya, oke, okay. Semuanya merupakan bilangan ganjil, tapi tidak semuanya merupakan composite number. Ya. Oke, okay, bagaimana dengan angka-angka genap? Misalnya dimulai dari 2 deh. 2 bukan, sorry. 2 bilangan prima. Oke, okay. Dia bukan composite number. Ya, itu ya. Harus diingat ya, 2 bukan composite number karena dia merupakan bilangan prima. 4, 6, 8, 10 itu semuanya termasuk ke composite number karena dia
bisa dibagi dua ya. Harusnya kalau hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan satu, itu masuknya prime. Selebihnya masuknya composite number. Gitu ya. Oke, itu dua kisi-kisi sudah kita bahas. Next, yang ketiga, oke, tentang place value. Tapi ini tentang desimal ya. Kita coba bahas. Oke, the most important thing yang harus kamu selalu ingat ya, hal yang paling penting adalah kalau angka desimal itu dipisahkan dengan titik ya. Oke, kalau ribuan, jutaan, gitu ya, bahkan miliaran itu dipisahkan dengan koma. Oke, harus diingat-ingat ya. Kalau dipisahkan dengan titik berarti angka setelahnya itu desimal, gitu ya. Oke, di samping titik ya, kita mulai urutannya ada tenth dan ada hundredth, ada thousandth dan seterusnya, ya. Oke, tidak ada once, gitu ya. Tidak ada once, adanya tenth, gitu. Artinya itu dia per 10, gitu ya. Hundredth artinya 1 per 100. Oke, untuk once ini ada nama lainnya. Nama lainnya itu unit. Jadi kalau kamu menemukan soal unit gitu ya, itu sama saja dia menyebutkan once. Oke, harus diingat ya. Oke, next. Pembahasan berikutnya adalah tentang Oke, nah ini nih yang belum diajarkan ya. Oke, Bapak rasa ini cukup penting. Kita akan coba bahas peluang. Gitu ya. Tapi skala peluang itu ada impossible, certain, sampai unlikely, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oke, Bapak sajikan soal pertama ya. Oke, soal pertama misalnya. Oke. Memilih huruf T dari kata mathematics, ya. Kalau kita coba hitung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, seluruhnya ada 11 ya. T muncul 2 kali. Berarti 2 per 11. 2 per 11, oke. Impossible berarti dimulai dari angka 0. Ya, certain. Yakin banget 100% berarti angkanya full ya, 11. Di sini angka 1 misalnya. Berarti 2 kira-kira ada di ya sekitar sinilah. Gitu ya. Nanti di tengah-tengahnya ada 5,5. Tuh, dia pertengahan 50%. Berarti kamu jawab unlikely. Berarti dia tidak bukan tidak mungkin ya, tapi masih mungkin peluangnya ada 2. Gitu ya. Oke, ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, sekarang di soalnya memilih bulan Maret dari kalender tahunan. Oke, kita tahu ya bulan Maret itu di kalender hanya muncul sekali ya. Satu dari 12 kemungkinan. Oke, satu dari 12 ya. Berarti kita sudah tahu misalkan di sini ada 0. Oke, dan satu ini munculnya kira-kira di sini, ya. Oke, masih unlikely ya. Oke, kita akan memutar dadu ya, dan peluang mendapat angka yang kurang dari 5 ya. Kita tahu angka kurang dari 5 dari dadu karena dadu itu jumlahnya ada 6 ya. Oke, ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Oke, berarti peluangnya 4 per 6. Di sini 0, 1 di sini ya. Dan 6 di sini. Berarti 4 kira-kira di sini. Kita perkirakan saja ya. 4 di sini, 3 di sini, 2, 5. Oke, 4 per 6 di sini ya.
Berarti kamu jawab likely. Cukup sering ya, peluangnya cukup besar. Gitu ya. Oke, itu saja ya. Intinya kalau tidak mungkin, impossible ya. Lalu skala berikutnya, kalau jarang-jarang, unlikely. Kalau di pertengahan, oke, misalkan 3 per 6 atau setengah berarti event change. Ya, 50%. Kalau sering muncul peluangnya, likely. Kalau sudah pasti muncul, gitu ya. Berarti certain. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.